Nikah. Oke, pohon kedua kita ya anak-anak ya. Mantap nih pohon kedua kita. Baik, selamat malam anak-anak. Kita kembali lagi ke Legend of Lega ya. Pada gameplay kali ini kita akan melanjutkan ke part 2 nya. Oke, kemarin kita sudah sampai sini menggunakan Noah ya ke MT Ricora. Kita udah nge-save. Oke, kita akan lanjut saja masuk ke dalam. Oke, oh, buntu ya. Sepertinya kita harus memutar ya anak-anak ya. Oh enggak. Apa nih? Item kah? Kita cek dulu apakah itu tadi item. Oh iya, item ya. Oke, sudah dapat satu item. Oke, kita bertarung lagi anak-anak ya. Ya, saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini ya anak-anak ya. Nah, dan kali ini saya tidak menggunakan stick karena belum ada sticknya, karena belum dibeli. Jadi jika ada anak-anak yang berkenan untuk berdonasi, silahkan berdonasi, link donasinya ada di deskripsi ya anak-anak ya. Oke, kita langsung serang. Nah, ini nama masternya Vera. Terus ada logo cahaya ya. Itu elemen cahaya itu. Berarti tandanya dia bisa direkrut, disaman. Tapi jika si Terra ini udah bergabung, tapi ini masih belum bergabung ya anak-anak ya. Si Terranya masih berpisah. Kita lihat dulu. Oh, ini lumayan ini, jadi kita langsung auto aja tangkis. Lumayan per ya anak-anak. Oke, Terranya mati. Terra Vera ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita lumayan irit healing karena ini berarti kita auto aja karena Terranya ini bisa nge-healing ya anak-anak ya. Oke, kita langsung auto saja. Oke, kita cek lagi komennya. Bawah, atas, atas, atas. Oke, kita pakainya saja ya anak-anak ya. Biar sakit ya. Bagi anak-anak yang baru bergabung dan tidak tahu ini game apa, ini adalah game Legend of Lega ya, game PS1 zaman dulu ya anak-anak, tahun 1908 ya rilisnya. Game ini sangat tenar dulu ya karena memiliki story yang sangat luar biasa dan gamenya sangat seru dimainkan. Oke, ada kotak lagi. Power water. Oke, kita simpan aja terus. Apa ini, bertarung lagi kah? Ditolong. Look, the exit is right here. Oh, jangan keluar ada di sini. Wow, 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 wow. Kita nggak ada, belum ada ngesep ya anak-anak. Semoga kali ini bisa langsung menang anak-anak. Kita coba. Kalau kita kalah berarti kita perlu meningkatkan level. Tapi kita coba ini dulu anak-anak. Kita kasih spiritnya dulu. Karena di sini nanti si Terra ini akan healing. Semoga aja di healing ya. Kita akan coba dua tangkis.
Oke, mantap. Kita akan coba dua combo ya anak-anak ya. Kita coba komennya, kita cek bawah, atas, atas, atas. Kemudian kita coba bawah, bawah coba ya. Wah, dapat dua ya. Ada dua combo dapat ya. Ya, kalau gitu kita spirit lagi ya namanya. Kita spirit lagi. Tadi 100-an. Kita lihat perbandingannya anak-anak ya. Jika spirit tadi 100-an yang didapat dibandingkan dengan yang auto, kita lihat perbandingannya berapa. Sound driver. Acrobatic Bleach 113. Nanti kita coba bandingkan. Nah, sekarang kita coba untuk commonnya yang auto, kita pasang bawah, atas, atas, atas. Dapat berapa? Kita lihat. Rp81, berarti kalau 81 kali 2 sekitar 160, lebih gede ini ya anak-anak ya. Oke, kalau gitu kita komen aja langsung. Puluhan. Ush, damage-nya luar biasa. Itu cuma berharap healing aja nih anak-anak. Oke, komen, langsung hajar. Oke. Itu ada Tera ya anak-anak ya. Jadi lebih mengirit. Banyak ditangkis tadi anak-anak. Lumayan susah golemnya. Oke, kita coba hajar terus sampai menang anak-anak ya. Karena jalan keluarnya dihalang oleh golem. Oke, golemnya kalah. Kita lihat XP dari golemnya berapa. Gede ya anak-anak ya. 600 XP, dapat 300 gold. Langsung naik level. Wah, goncangannya tambah kuat. Noah, the cave is about a collapse. Follow me. Oke, gua nyamuk runtuh. Ayo kabur. Wah, ketutup ya anak-anaknya. Guanya ketutup. That was close. You did well. And if you, you are always so full of energy. I'm sorry, but I'm a little fatigued. Let me rest here a while. Teranya mau istirahat sebentar katanya dia, karena udah menggunakan banyak energi oleh healing-healing tadi ya anak-anaknya. Jadi mereka ingin beristirahat sebentar. Noah, we will be together for a long time. Teranya ingin bersama dengan Noah selama mungkin. Even the hyper performance you grow into a fine woman. I'm very proud of you. Now I must tell you something important, listen well. You may not know, but wolves like me do not normally speak. I am actually Seru, a Seru acted to the head of the Tisol Wolf. I, Tera, who saved you from the mist while you were all alone, I raises you, I am a Seru. But don't confuse me with the common Seru, the driven mind by the mist. I may look like a Seru, but I'm a Ras Seru. I'm impervious to mist. I went to watch over you until you were a little older, but that's not possible anymore. This wolf has reached the end of its life. The wolf will die soon, and I stay attached to it. I will die with it. Disini Teranya banyak curhat ya anak-anak ya. That is why I brought you here to this mountain. With the power of the Genesis Tree at the summit, it I can transfer from the wolf to you. Then I won't have to live
you all alone. That is my plan. Rencananya si Tera ini ingin meninggalkan Noah sendiri, tapi Tera ingin mentransfer kekuatannya kepada Noah ya, untuk membantu membangkitkan pohon Genesis. I have addicted to stay by your side until you find your real person. Notice the main old pulp is fully raised on the summit. Okay, apa ini? Bisa nge-save kah? Kita cek dulu. Tidak bisa ya. Masuk gua lagi anak-anak ya. Dan langsung bertarung. Apakah Tera masih bersama kita? Kita coba lihat. Oh masih, jadi aman. Berarti kita cuma pakai common. Ini aja, ini agak sakit soalnya. Nah, untuk masalah darah kita serahkan saja kepada Tera untuk healing. Ini kita auto-auto aja dulu. Kita auto. Ulat bulu. Oke. Lanjut. Paling itu satu hit lagi mati dia. Healing. Mantap. Oh, harus oh sekali lagi nih kayaknya nih. Ini ulatnya juga belum mati-mati. Oke. Mati. Oke, mati sisa si ulat bulu. Apakah attack dari Tera berikut ini ya akan mengakhiri pertempuran ini? Kita coba lihat. Atau justru Noah-nya. Noah-nya ternyata. Oke, kita lihat XP yang didapat 3 monster. Berapa? 237 dan 75 gold. Lumayan besar ya. Apalagi isinya ponik nih, armor item equipment kalau nggak salah ya anak-anak ya. Ada kah? Bukan ya anak-anak. Ya, kita lihat ada sep-sepan. Nah, biasanya kalau ciri khas dari game-game RPG, kalau sudah ada sep-sepannya berarti akan ada bahaya di depan sana nanti. Kita lihat bahaya apa yang menanti Noah di depan sana ya anak-anak ya. Oke. Maju. Kita lihat ada kayak event. Noah di itu adalah pohon Genesis. Ini akan mengembalikan semua memori. Akan memberitahu manusia, aku akan tertidur di dalam pohon. Oke. Okay. Semacam serah terima ya maksudnya. Oke. Okay. Wah, ini yang jenderal tadi ya namanya. Namanya tadi, namanya, oh iya. Zeto anaknya. Salah satu panglima.
Dia memanggil si Mira. Kalau nggak salah anak-anaknya, kalau nggak salah nih darahnya si Mira ini 5.000-an. Kalau nggak salah, 5.000 apa 3.000 gitu. Nah, Teranya dibunuh. Jadi tugas siapa nih, Zeto, pasukan-pasukan monster ini, mereka mencegah para pemilik Rasero ini untuk membangkitkan Genesis. Nah, saatnya giliran Van. Let's hurry to the top of the mountain. Kita disuruh buru-buru ya, buru-buru ke atas bukit. Ya ampun, Sera. Oke, harusnya bisa kita ambil nih. Harusnya ya, anak-anak ya. Seperti biasa, oh langsung aja ya. Kita kasih Gimart aja biar beres. Bisa nggak dapat nih monster Sera ya? Belum bisa dapat, lumayan sih nambah-nambah summon-nya ini. Dapat nggak? Dapat. Ya, nggak dapat anak-anak. Tapi nanti kita coba lagi tanpa anu ya, tanpa Gimart. Oke, masuk. Oke, kemana lagi? Lompat. Sini ya. Oke, feeling sih kiri. Kalau feeling sih kiri. Kita coba. Waduh, spirit ini. Tabungan darah ini juga. Aduh. Tangkis. Tangkis. Oke. Tag komen, kita cek atas-atas, bawah-bawah, atas-atas, bawah-bawah, kanan. Tangkis, tangkis. Wampun. Spirit lagi. Tangkis, tangkis, tangkis. Apa ya? Aku bisa dapat combo besar. Tangkis. Tangkis. Ya ampun, nggak nangis nangkis. Komen. Kita lihat. Kalau dia atas-atas, bawah-bawah, coba kita balik. Bawah-bawah, atas-atas, kiri. Dong. Dapat ya. Tinggal ngebalik skill yang tadi. Dapat please merah. Ya, enggak dapat ya. Bisa ini apa kita auto? Komennya terlalu kecil. Slash kick, hyper blow. Coba hyper blow deh. Wah, lumayan ya, hyper blow lumayan gede. Dan habis setengah. Tuh kayak sebenernya nggak segede yang tadi ya. Item kita, waduh,
Feeling si kiri nih. Ya ampun. Hitam kah? Healing belum. Healing belumnya apa sih? Oh, nambah darah semua ya. Adakah item lainnya? Oh bener ya. Dan ngarang. Udah agak-agak lupa juga jalannya. Ternyata benar, feeling kiri. Feeling RPG ini mau seperti ini ya anak-anaknya. Berhubung udah rasa sedih. Kita pakai gimmer aja. Ini pedas soalnya. Tuh kan. Mirip. Ngirit darah, healingnya gak ada soalnya. Mungkin kalau yang ini kita ini kita serang ini aja, serang manual aja ya anak-anaknya. Tangkis kayaknya cuman ngandalin tangkisan aja nih. Oke, serang lagi. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Naik level, oh lumayan. You have the ponik. Apa sih ponik? Dapat ponik. Coba cek dulu. Nah, apa sih ini ponik? Restore life. Oh, membangkitkan. Kita save dulu. Darahnya nggak ada. Iya ini. Surung lawan Chimera. Tapi kita coba dulu ya anak-anaknya. Semana batas kemampuannya. Oh itu. Ayo, selamatkan. Mari kita bertarung. Karuban. Pan. Darahnya segini. Kita spirit dulu ya. Ini. Enggak. Pan kasih meta. Sini. Ini ngasih item. Biarin HP. Sama mushroom. Udah ini aja deh. Tuh. Oke. Ini gimernya MP yang gak ada bawa. MP lagi. Udah ada restoran MP. Mana ini anak-anak ya? Gimarnya naik level. Mungkin 200 kali ngehit. Ya ampun, gimana nih? Kan berarti harus udah gantian. Ini sini
Oke, nyetek dulu. Seratus. Ini boros healing sini. Habis dong. Sakit ya anak-anak ya. Darah sisa setengah. Bilang seratusan. Meta bisa satu kali lagi. Ini kita coba. Kita coba ini spirit aja dulu. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi ya anak-anak, di sini saya murni menggunakan save-savean aja, nggak menggunakan fitur F1 dari emulator yang auto save agar tidak curang ya anak-anak ya. No effect. Tangkis dong. Ya ampun. Udah spirit belum lah, spirit aja dulu. Ini udah spirit, kita common, kita bawah atas atas tiga kali, bawah bawah coba dulu, bawah ke warga, kemudian kita kasih atas aja terus. Udah masuk hitnya. Harus dong. Ah ya ampun, menekannya belum. Duh. Pun mereka combo bawah atas atas dan ini healing, kita healing dulu untuk semuanya, healing belum. Oke, kita cari aman dulu. Kita combo demet enggak terlalu. Tangkis atas. Wah, enggak bisa tangkis anak-anaknya. Apa ini nyerang? Duh, enggak bisa ini. Apa ini spirit dulu? Terus ini attack, ini udah spirit belum? Sudah, kita cicil dulu ya anak-anak. Sebenarnya ada salah satu yang nyerang, ada yang healing. Please please, ya. Hampir. Spirit berarti healing belum, kita coba untuk semua. Ini udah spirit, kita coba komandonya bawah atas atas. Kalau atas bawah bawah bisa nggak ya, kita coba. Kan harusnya kan jadi TB sih. Ayam pun, kok nggak
tangkis, 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 tangkis. Ya ampun, lupa ya anak-anak ya. Wah, terus ponik lagi. Tangkis, 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 tangkis. Poniknya habis ya. Feeling enggak semua, coba saling healing aja. Ini sama ini sini, cari aman anjay. Mati lagi ponik habis coy. Ya terus ini healingnya gimana? Ya ampun, di sini berharap ada tangkisan ya. Aku bisa. Nah, ini harus ngisi lagi. Setengah soalnya. Kita coba lagi. Tangkis dong. Tangkis, tangkis. Irit darah. Temannya ke atas, ke sebelah bawah kiri, bisa ditangkis semua lagi. Tangkis dong, tangkis, tangkis, tangkis. Susahnya continue lagi ya, ya. Sebelum bertarung ini, uang ada 877. Kayaknya saya harus grinding dulu nih anak-anak. Kita harus grinding dulu. Gak bisa sih kalau nggak healing. Ini maksudnya kalau nggak grinding dulu susah. Vera, kalau bisa nih dapatin si Vera ini anak-anak. Tambahan lumayan loh. Coba kita jadikan opsi terakhir, kita hajar ini pumpkinnya dulu. Tae, komen, ini. Oke. Spirit lagi. Serangan apa? Bagaimana cara kita menyerang ke bagian atas? Kita coba lihat. Oh, ini kayaknya nih atas, atas, bawah, bawah. Kita pasang rasero aja. Boom. Ayo.
Oh, sorry, dapat please. Ah, yang pun susah itu. Yasha. Coba jelajah sini dulu, siapa tahu ada item ya. Ini kan. Ini loh, caranya susah amat didapatin. Tangkis. Ini lagi, tangkis. Komennya pakai yang atas, bawah, atas. Nangis. Darah udah mulai setengah, udah kita ajar aja. Ah, dapat ya, mantap. Dapat ya anak-anaknya. Oke, kita coba nanti kita review ya. Nanti kita review. Coba healing dulu, baru kita tes itu. Summon Veranya dapat, mantap ya anak-anak ya. Pot, sini kah? Sini kah? Ini dulu. Satu darahnya. Oh, dapat healing. Kemana ini? One piece, woy apa ini? Apa ini? Senjata. Senjata ya. Oke. Ada lagi kah? Gak ada. Kita sekalian coba tes review ya. Meta Vera. Oh, Vera isi darah. Oh yaudah kalau gitu nanti ini untuk yang isi darah nih. Mintanya berapa sih? MP mintanya 6. Oh, lumayan irit nih. Sampai 10 level 4 nih, level 1. Spirit aja dulu. Ini MP nya ini soalnya. Gak ada tempat rest kah untuk mengisi MP. Langsung ya, langsung mati. Tangkis bung, ya. Langsung kita auto aja. Masih
penyelamatan ya, kita harus grinding dulu kan. Misi penyelamatan, menyelamatkan Noah. Semoga bisa bisa cepat ya anak-anaknya. Di luar sini bisa nge-save nggak ya? Bisa. Terus item untuk keluar goa bisa dipakai nggak ya? Bisa. Tapi nanti. Sekarang apa nanti ya? Nanti aja deh. Biar sambil grinding-grinding aja dulu. Sambil naikin level. Cuman MP-nya ini loh. Nice boy. Serang ininya dulu ya, ulat bulunya. Mungkin kita auto aja deh. Yang penting hit masuk dulu ya. Komennya berharap ini aja kan super blow. Ini skill masuk, serangan masuk. Nah, gitu aja ya. Cepat. Sebenarnya kalau mau GB Vera-nya itu bisa juga anak-anaknya. Tapi harus cari tempat ini dulu. Recovery MP-nya. Kalau bisa ketemu tempat recovery-nya, enak nge-grinding-nya, nge-gambling-nya. Oke, kita kasih lagi. Gerit dulu. Kita coba langsung kita review. Cuman nih dia gak terlalu banyak ya, kan levelnya baru level 1 karanya. Satu tumbang tinggal yang ini, commonnya kanan di kiri kanan grid kan. Penting hitnya masuk. Oke, sekali lagi commonnya lagi ke atasnya. Boom. Oke, mantap.
bukan level, naik level lagi ya. Lumayan. Paling enggak ini rencana sih mau cari item dulu atau kembali ke desa. Beli ini sih. Tadi kayak ada jalan ya. Oh, ada item. Speed elixir. Itu apa nih? Kita lihat. This is speed for one battle. Kecepatan satu untuk battle ya. Ya udah, kita simpan itu untuk battle. Oh, untung sendiri. Cuman berarti tinggal di common. Kita pakai yang slash kita. Ya ya. Wah, oh, lumayan ya, 100. Kecuali tinggal auto. Tangkis boy. Tangkis boy. Kita keluar dulu dari area ini. Kalau bisa nge-save sih. Bertarung lagi dong. Udah enggak apa-apa. Kita hajar. Tera tadi mati, kita pakai spirit dulu. Biar attack atas kita pakai. TK atas ke bawah kita pakai ini aja, ini kemudian mungkin tadi sebelah kiri ke atas aja ya biar ngehit, kalau bakalan miss satu di bawah. Lagi, oh mantap. Gimana nih, luar bukit kah, nge-save kah? Oke, nge-save, kita save dulu. Oke, sudah aman ya. Sekarang kita cek item. Survivalnya nggak ada item yang bisa membantu ini. Kita coba balik dulu ya, soalnya kita perlu healing, harus beli soalnya, atau kita nyari di bagian istana nanti. Monster ini hajar aja kali ya, kita hajar aja. Nambah-nambah XP lumayan. Semoga ada drop item XP. XP item mana? Ini mananya mau habis soalnya. Nah, healing hub. Nah, ini dapat healing. Kita healing dulu. Kemudian
kita nanti aja siapnya. Sini aja, takutnya ada apa-apa. Untuk bagian explore, kemarin kita explore-nya di bagian kiri semua. Nanti kita coba explore sebelah kanan, setelah ada item. Kita kembali ke istana ya, ke Dark Castle. Kita belum explore sebelah kanan sini nih. Oke, Rapopo, kita coba hajar. Skeletonnya sih yang sakit nih. Langsung aja hajar. Tangkis boy kalau bisa boy. Gitu dong. Tangkis boy. Lumayan mudah udah ya di sini. Ini melayang, berarti komannya harus melayang ini. Atas bawah. Kita pakai hyperblow aja kali ya. Kiri kanan kiri. Oke, kita pakai hyperblow. Biar masuk. Di sini kita auto. Auto mudah, easy. Kita lihat di sebelah kanan ini ada apa. Sama ya, berarti yang belum diekspor sebelah kanan sini. Oh kan, the door to this room a bit strong. If you start to feel, do you undress? Yes. Kita bisa beristirahat di sini. Dia bermimpi. Oh, berarti kemarin ada bagian yang terlewatkan ya. Dia bermimpi. Mau tertidur. When use please remember I be sleep. Oke, okay. Oh iya mantap, berarti di sini tempat recovery ya. Firebox 1. Nah, nih. Mantap nih. Sebuah cerita ya. Kita save. Coba. Mantap ya. Berarti ini sudah recovery, berarti kita bisa GB ini si Veranya. Oh enggak. MP-nya masih 16. Ferinya di mana? Apa di kasur? Hah, di kasur. Di mana recovery-nya? Katanya bisa recovery. Mana nih? Bisa. Apa masuk lagi? Do you want to rest? Yes. Sleeping. West sleeping. Oke. Tuh, baru. Oke, sip. Sip lagi. Tadi belum ke save ya. Yang tadi belum ke save.
ini berbentuk res. Oke, di set dulu. Kita coba temuin raja dulu, siapa tahu ada suatu masih cerita yang kemarin kah? Ini udah kita coba baca lagi. Mdrake, King of Drake. I know you will read this letter, but anyone? Ngantuk ya anak-anak ya, malam soalnya. Oke, bukunya tidak bisa di skip. Silakan bagi yang mau membacanya bisa di pause ya anak-anaknya. Abis ini kita coba ngobrol sama rajanya sebentar. Oke. Tidak ada apa-apa. Kita coba cari lemari-lemari ya. Oh iya, mumpung di sini kita coba GB ini. GB ini cara. Jadi biar dipakai terus. Biar naik level. Dan nanti pas melawan monster yang di bukit itu bisa lumayan berguna. Nangkis boy, nggak bisa nangkis. Oh, auto. Oh, nggak apa-apa, hajar aja terus. Kita bisa. Kayaknya bisa diisi ulang. Cuma nanti setelah pertandingan kita cek XP ya. Untuk naik level perlunya berapa? Apa butuh banyak XP atau masih stabil? Kalau stabil kita mungkin bisa gembung di sini, tapi kalau kurang stabil bisa ke bagian bukit. Nah, lumayan ya. Koleksi healing health. Untuk di ini sendiri kurang tahu ya bisa naik level juga atau enggak. Kita coba cek. Tapi nanti aja sih. Ya coba kita cek tes dulu ya. Magic. Naik level ya. Kita gambling di sini sebentar untuk ngabisin ininya apa MP-nya. Nanti setelah MP-nya habis kita rest, baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Itu ya, tahu-tahu ini aja. Ini ada satu yang mau saya coba lagi anak-anaknya. Kalau healingnya itu cuman cuman di dalam option aja apa tetap bisa naik level atau enggak, kita cek.
Magic Pantera. Oh bisa ya. Wah, darahnya harus sekarat dulu baru bisa ngisi. Healing dulu ya, kita isi mananya dulu sekali. Habis isi mana sekali, kita langsung keliling kerajaan. Kita keliling kerajaan dulu. Oke, yang belum disurvey itu bagian kiri kalau nggak salah. Nah, cara GB-nya gini aja, nanti setiap ada kurang darah kita pakai. Gitu aja ya. Setiap kurang darah kita pakai summon-nya. Supaya levelnya cepat naik sambil kita gambling games. Untuk story sendiri kita masih belum masuk dalam story-nya ya, karena kita mau gambling dulu, karena kalau melawan Chimera masih belum kuat. Maksudnya karena kita mainnya secara manual, kita nggak pakai cheat-cheat segala macam. Kayaknya dulu juga saya mainnya seperti ini juga, nggak gambling. Sebelum melawan bos, di gambling dulu sampai agak kuat baru dilawan bosnya. Oh iya, tadi lupa healing ya. Tapi ada diserang nggak? Nanti kita coba cekan. Ini belum dibaca rasanya. Baca aja semuanya. Siapa tahu ada ini apa? Ada rahasia-rahasiaan. Kotak bisa diklik? Gak bisa. Ini kita belum sini ya. Baca. Nervous Moon. Hari kedua. Festival. Dan setelah festival, buku sudah baca, kita coba. Aduh, panggung itu mau aku buka kotaknya. Kita cek darah ada kurang nggak? Oh ada kurang, kita bisa kita pakai. Kita gambling. Nanti. Kurang. Nah, kita healing. Ya, tapi kita serang dulu. Mati kan udah. Susu mati. Wah. Kalau gitu kita pasang lagi nih. Level 2 ini gak tau ya berapa MP tadi dipakai ya. Nambah langsung full. Level 2 MP masih 6. Oh ya udah pakai lagi. Masih 6. Gambling dulu. Tiga ya, setelah daya naik level udah tiga kali pakai. Apa tiga kali ini naik level? Coba kita hajar dulu ini biar tahu ininya, taktiknya, biar tahu taktik gamenya. Oh
level enggak? Enggak. Berarti harus lebih dari 3 kali ini anak-anak. Untuk gambling summoner-nya. Buka kotaknya, survival knife. Bukan sudah ada. Ya kan ada dua. Lumayan lah nanti bisa dijual. Gak ada yang bisa diklik. Oke, kita masuk sini. Kanan berarti kita ke kiri lagi ya. Ke kiri belum, ada kotak tuh. Isinya hangat. Lumayan, belum sini. Kiri bawahnya belum. Skeleton tadi udah hitungan. Tadi sudah hitungannya 3 ya. Ke 4. Apakah 4 kali ini naik level? Atau kita genapkan ke 5 aja ya anak-anak ya. Kita coba genapkan ke 5. Kita mau coba nyari levelnya. Bikin meta pera dan naikin lagi coba games tinggal di auto. Ini 2 kali serang lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Belum naik juga, udah 5 kali ya peranya. Mintanya berapa ya? Nanti kita coba pakai yang ke-6. 6 kali pakai kan? Berapa kali pakai kan? Oh, sampai kita coba-coba. Kita belum masuk sini tadi. Baca ini dulu. Dan tembus pintunya. Sini ke kiri udah kayaknya ke kiri. Waktu ngambil kunci harusnya ke kiri. Ambus serangan dari belakang. Ambus. Ajar. Oke, kita panggil. Berapa ya? Ke-6. Ke-6 apa yang ke-7 ya? Healingnya belum naik juga. Dan healingnya udah
7 kali dengan Vera. Dia belum naik level. Udah belum? Udah kayaknya. Sebelah kita, sebelah. Skeleton lumayan ya, lumayan itu XP nya hajar aja dong, kita hajar aja dulu. Lanjutkan perjalanan kita. Misinya ini mau kembali ke desa dulu, mau beli ini. Mau beli apa itu? Ada item kah? Ya, mau bertarung ya udah deh. Hajar aja lumayan XP lah. Udah auto-auto aja main XP. Sudah di luar. Ini ada jalan lain gak ya? Ada. Slime dua, sini slime. Ini fannya udah nggak selemah kemarin. Ini sudah naik level nih, sini slime. Rasakan tendanganku. Ini gimana mau mengganak sendiri, mau dipotokopi, silahkan ya. Mamam ya. Dikit. Jadi nggak apa-apa, kita pokoknya lanjutkan misi kita dulu, mau beli atribut. Kita mau membeli atribut dulu. Langsung mati juga.
darah kita masih anu ya, masih 300-an. Terus saya rencana mau coba ini loh, mau nyoba ngajar lebah loh. Nanti saya ini dulu. Ini ada rahasia kah? Oh ini loh ada ini. Oh healing health. Kita kembali dulu. Ini nggak tahu lagi di udah dapat apa aja selama bertarung dari tadi. Itemnya dulu, armor atau apa segala macam perlengkapan. Oke, ini dia desa kita. Kita kembali dulu. Kembali dan kita belanja. Kita level 7 sudah ya. Kita coba belanja apa yang bisa kita beli. Ini dulu ya, pasti steel armor, bot sudah ada. Oke, udah. Amulet Gorlek ada, lalu Healing Hub Amulet 800 Multi Alvenum. Perlu gak sih? Kayaknya gak perlu deh. Kita sell ini dulu deh. Simple Knight jual satu deh. Ini kita beli ini satu aja dulu. Cek nih dulu amulet ini bisa kepake apa enggak ya. Amulet bisa kayaknya. Oh ya udah bisa, lumayan lah. Oke, sekarang kita coba resep dulu ya sebentar, nanti ngecek pohon di bawah. Habis ngecek pohon baru kita coba ke pohon lebah. Setelah itu baru kita balik melanjutkan misi kita menyelamatkan Noah di bukit Rikora. Oke. Cek pohon sebentar. Tidak terjadi apa-apa. Ada event kah? Ada sesuatu kah? Gak ada ya. Pohon ini bisa diklik kah? Tong ini bisa diklik kah? Gak bisa. Ada yang bisa diklik kah? Bisa dinaikin ya? Pohon bisa diklik kah? Nggak bisa. Rumah itu tempat istirahat. Ini bisa diklik kah? Nggak bisa. Oke, kita coba.
tangkis dong, ambus ya. Tangkis dong. Wah, kalau hitungannya 4 200 berarti 200 berarti paling dia darah 1000-an harus ready. Sebelum bisa. Oke, setelah recover kita lihat misi full ya, misi full ya. XP status metanya masih level 1. Meta itu yang di tangannya tadi ya, yang bilang merah itu ya. Fun-nya level 7. Experience sekarang 3580. Next level 49, berarti kurangnya 1000-an ya, lumayan. Berarti harus 12-an. 12 kali kill monster. Yang berlevel 1. Oke, kita langsung aja. Kita coba langsung cari monster yang di dekat lokasi saja biar XP-nya lumayan besar. Kalau yang di sini XP-nya terlalu kecil. Kita pilih run aja. Biar nggak lama. Mungkin bisa kita tambah dengan speed. Oke, kita run lagi. Biar cepat. Kalau nggak bisa kabur baru kita lawan ya. Tengah-tengah terus nih. Run, taruhan aja. Untuk menghemat ya, MP dan menghemat darah. Oleh istana sudah dieksplor. Tinggal jalan aja terus. Mantap, sudah keluar. Monsternya ini harusnya ini bisa di run juga nih. Oh, nggak bisa ya. Ya udah, kalau bisa kita lawan. Ya, mari kita hajar. Maling, kita ambil balik. Tuh, dapat lagi. Nyolong ya. 74 experience berarti kurang lebih anu sih. Oke, kita sudah masuk ke MT Rikura.
nggak ada tempat rest ya. Hajar aja nih XP-nya, lumayan kalau nggak salah. Untuk level 8 kita perlunya berapa tadi? Kita perlunya 1000-an, 1 ini anggaplah 2 200, anggaplah 200, berarti 800 lagi. Anggap saja seperti itu ya anak-anak ya. Hop 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 hop. Oke, langsung kita ke kiri. Gak usah lama-lama. Oke, langsung kita hajar saja. Oke, boom 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 boom. Oke. Ini gak ada tempat restnya. Ada tempat istirahatnya. Mati satu. Kalau kita healing di sini, coba ya. Kalau healing di sini naik level ya. Ya paling kan naik level 3 loh untuk membantu pertarungan ini. Tangkisnya seharusnya kalau nggak ditangkis mati dia tadi. Kita loh kok belum mati. Nah gitu dong, jangan lama-lama. XP 100-an. Oke, berarti sekitaran 300-an udah. Kemungkinan aja ya. Kita lebih pasti kita cek dulu. Di status 1000 kurang 1000 nih, waktu 10 monster. Jadi kita langsung aja. Kita save dulu. Kita cek apa yang bisa kita dapat. Ini langsung bertarung kah? Langsung ya. Karuban. Mumpung ini penuh, langsung kita hajar pakai Grimmer ini. Kita pasang spirit aja, spirit kita pasang hitam dulu. Spirit elixir jadi speed ini kalau nggak salah posnya biar dia duluan, fannya yang duluan terus nyerang. Semoga gamer serangannya kencang banget. Mantap, gamer naik level. Nah ini biar fokus ngehealing-healing diri sendiri aja ya. Biar salah 5. Oke, ini hitam healing diri sendiri. Oh my god, serangan pertama tadi 250. Kita lihat berapa darahnya Karuban ini ya. 200 sabut saja sudah 500. Tangkis dong. Terus
spam. Ini healing pakai ini semua kah? Healing hat, ini apa bedanya? Selalu jadi tumbal 750 sudah 750 darahnya hilang. Oke. Saatnya ini masuk sini. Oke. Jadi udah 750 ya. Kalau ini 200 lagi berarti 1000. 1000 deh ya. Hah, apa? Menang kah? Oh, menang ya. Oh, 1000. Berarti darah karuban ini 1000 ya anak-anak ya. Diangkat ya. Oke, misi kita cari aman dulu. Coba ini aja bisa supaya peranya naik level. Oke, naik level kali. Oke, MP-nya udah sedikit. Ini kah? Oke, pohon kedua kita ya anak-anak ya. Wah, mantap nih pohon kedua kita. Pohon kedua. Nah, kena ya. Istananya bersih. Nah, ini mereka yang terkontaminasi jadi zombie sih. Mereka kembali jadi manusia lagi. Yeay, hore. Hore anak-anak. Mereka sudah jadi manusia lagi anak-anak. Hore. Nanti kita bisa explore, kita bisa ngambil peti yang ada di dalam ya. Loh, kok ini belum? Oh, telat ya. Ini siapa ini? Bukan, nah ini rajanya anak-anaknya. Nah, oh, ada kumisnya ya. Main kumis deh. Dan akhirnya kita berhasil menghidupkan. Nah, akhirnya Noah mendapatkan Tera ya. Sama seperti meta, ada perjanjian kekuatannya seperti ini. Meta level 2. Wah, meta kita level 2. Mantap. Terus si Tera jadi serigala biasa. Take me with, yes. Oke. Kita ke Drag Castle. Cek ekor dulu. Noah. Survival naik. Nah. Oke.
Siap-siap dulu. Bisa gak ini ya langsung kita keluar? Coba nanti hitamnya. Oke, kita coba. Guardian Water, Power, Fire, Healing, Door of Light, oke. Core. Bisa ya. Kemana kita keluarnya? Oke, mantap langsung. Coba lihat. Nah, kita bebas dari monster ya. Wah, kita disambut. Nah, jangan takut. Ayo, ayo. Nah, kita disambut oleh rajanya ya. Karena kita berhasil menyelamatkan pohon Genesis. Noah ini kepo ya. Amazing katanya. Apa nih, dapat apa kita? Dapat hadiah. Dapat mana ya? Kunci apa itu namanya? Bendungan. Disuruh menyeberang. Sebelum itu, seperti biasa kita explore dulu. Oh, ini sudah tempat rajanya kemarin. Kita lihat ya. Sudah tidak ada. Oke. Kita keluar. Nih, sini. Sini kah? Bukan. Wah, ini nih. Lumayan. Mana lagi? Di bawah tadi udah. Sini lagi. Akhirnya bebas aman explore ya anak-anaknya. Ini kah? Bukan, bukan, bukan. Satunya. Adakah? Oh ya, harus ngomong dulu, siapa tahu kita dapat sesuatu. Mereka ngebahas si Zeto ya. Oh, ini dapur. Item. Oh,
Tadi dapat apa ya? Book of River Art. Bisa dipakai kah? For meta. Ini berarti. Oh, tornado. Oh, buku skill. Oke, kita dapat skill. Ayan ya. Itu tadi kalau nggak salah ini pintunya sama ini. Kita dapat tadi apa tadi dari raja ya? Oh ini kita belum survei nih. Survei dulu. Coba ada kotak nih. Healing belum. Sebelahnya lagi. Rumor. Tidak butuh rumor. Sleep water. Apa itu? Wah. Banyak orang. Wah, ada toko nih, mantap nih. Two, three, be happy too. Oke. Dia pengen belanja dulu, silahkan. Coba di sini jualan apa nih? Mau senjata? Dia mau senjata. Fighting rope. Get for killing monster the breathing. Apa kamu membutuhkan ini? Apa kamu untuk membunuh monster? Lalalalalala kok dibalikin? What does door of like escape from dungeon? Everything alright. Question dealer name. What is the supply dealer name? Lazam. Masalah. Siapa sih? Bisa dicoba lagi kan? Lestak lah. Posi. Kali in wajah sleeping ini restore. Salah lagi. Bisa jajan. Bisa jajan cuman target change. Kayaknya enggak cocok. Medis for all status. Bukan healing ya. Survival naik sudah. Nile gold, warrior boots, guardian clip. Oh ini nih. Dan belum.
loh. Kita coba cek dulu ini ada glove-nya apa enggak ya. Oh, udah ada glove-nya. Yang belum ada baju sama sepatu. Oke, kita restore dulu nih. Bobok dulu 100 gold. Yes. Oke. Okay. Udah siap-siapan kan nih. Oke, okay, misi berikutnya sebelah sini ya. Eh, gimana sih? Ini kuncinya kita yang dikasih raja itu. Nah, jadi kita bisa nyebrang. Tuh. Ya kita bisa ke sebelah nih. Ke wilayah berikutnya nih. Kita bisa ke kota berikutnya atau wilayah ke berikutnya. Winbook. Wah, Winbook ini siapa nih? Kita coba cek Winbook punya Terra. Berarti Noah. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kita ke bawah sini ya, yang nggak ada asapnya. Ada sih. Oke, kita coba dulu. Oh ini yang baru nih. Terra. Kiri kanan kanan. Oke. Okay. Kita coba yang baru. Hyper Art. Forest of Tish. Crafting Toy. Kok ini terusnya diserang. Meta, Vera, Recovery. Ini untuk nambah anu ya, level aja kita coba. Sekarang kita coba tes spirit ya anak-anaknya. Semoga ini naik ya. Satu lagi yang belum kita coba itu. Ini kan si Meta sudah ke level 2. Si Terra juga harus naikin ke level 2. Kanan, kita cari sama kanan, bawah, atas. Apa ini perang apa ya? Sini dulu. Aduh, ini banyak cabangnya ya. Atas apa bawah ya? Bawah dulu gini. Bingung ya, atas apa bawah. Kita spirit aja dua-duanya dulu. Panjang ya. Tak, ini artnya. Kemudian ini bisa dua kali nggak bisa ya. Kanan. Ada yang kanan juga nggak ya? Atas bawah. Terus kanan, terus seru kiri. Ya, coba.
Forest Bridge. Forest Bridge. Is dead. Umat ciumannya. Price kena ya. Lumayan ya, 200. Oh, kena. Ciumannya tadi kena ya, berarti racun ini masuk. Ya, ini kita auto. Betulkah laut sini? Aduh, ini nggak tahu map soalnya nih, buta map. Aduh, run bisa nggak? Ya, kita run aja dulu biar cepet. Ini mau kesini nih, betul kesini nggak nih? Ini nggak ada mapnya nih, buta map soalnya. Betul kah? Oh, betul ya, betul. Betul ya. Nah, ini teman mereka berikutnya ya, nanti akan direkrut. Kalau nggak salah itu namanya Gala. Ini perguruan ya, Master Zopu. Tuh ya, lupa nih. Kalau nggak salah sih Gala namanya. Kayaknya sombong ya ini, Songi, namanya Songi. Songi, Songi. Oke, udah sampai sini. Kemana lagi kita? Sini. Ini kah? Power Elixir. Siapa nih? Maya. Maya ini ibunya Mei. Dia kerja dengan Master Zopu. Coba ini. Wah, ada lemari. Apakah di sini? Oh, ini ya, ada tempat sep-sepannya. Wah. Ini ada jual item. Berapa nih? 9 gold. Oh ya, bagus sih. Tapi Pak, wah harganya ya. Oke, nanti kita beli. Kita save dulu. Oke anak-anak, sampai sini dulu video kita di Legend of Legia part keduanya. Nanti akan kita lanjutkan ke part ketiganya lagi ya anak-anak ya.
Untuk yang baru bergabung, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya anak-anak ya. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.